Halo assalamualaikum welcome back to my channel youtube Ica Ica hai guys jadi di kesempatan video kali ini saya mau review jajan cemilan gorengan ya yaitu si keteru istang tokwa nah ini produk of Japan maybe so I don't know I think so oke okay, guys jadi ini saya beli harga 18 dolar ya harga 18 dolar dan ini pertama kalinya saya mau cobain dan nggak tahu rasanya kayak gimana enak atau enggak oke, okay. so uh, ini saya beli di supermarket dan ini tuh ini loh guys, terbuat dari kayak daging ikan, you know daging ikan, oke okay. ini sudah saya buka, nah kalian bisa lihat sendiri ini bentuknya tuh seperti ini jadi kelihatannya tuh seperti kayak tahu ya, tapi isinya itu bukan tahu guys, isinya tuh kayak ikan, kayak fish gitu loh, ikan rempah dan uh, tepung terigu maybe, I don't know. Nah ini dia wujudnya sih kelihatannya cantik banget ya, bentuknya tuh cantik okay, banget. Oke guys, jadi ini harga 18 dolar, isinya ada berapa ya? Oke okay, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, jadi ini isinya 15 ya guys. Jadi yang satu bungkus harganya 18 dolar dan isinya ada 15 tahu. Oke, oke guys, kita goreng langsung yuk. yeah Oke okay guys, jadi ini sudah matang. And you know, ini seharusnya gorengnya tuh dengan api kecil karena dia tuh kalau udah kena panas langsung warna kulitnya berubah jadi agak cepet kecoklatan gitu loh guys. Oke okay guys, jadi ini sudah saya cobain so jadi rasanya ya di lidah saya tuh mantap banget guys. Asli ini rasanya mantap banget you know. Jadi rasanya tuh pas banget kayak rasa ikannya rasa rempahnya itu seimbang gitu jadi nggak ada yang dominan jadi rasa ikan ya rasa ikannya itu 50% rasa rempah-rempahnya 50% dan rempah-rempahnya itu eh, pas cocok jadi nggak kayak asin manis atau enggak gitu jadi pas cocok banget sesuai dan saya tuh nggak menyesal beli ini cemilan ini karena rasanya pas banget di lidah saya ya jadi seimbang rempah rempah-rempahnya sama uh, ikannya tuh seimbang oke okay.